Jika kalian pecinta musik dangdut, kalian akan mengetahui kisah asmara Putri dan Hari. Banyak pihak yang mendukung hubungan Hari Putra dan Putri Isnari. Tidak hanya pihak keluarga, penggemar pun antusias melihat hubungan asmara mereka sangatlah cocok satu sama lain. Tak sedikit warganet yang meminta agar Putri Isnari dan Hari Putra segera menikah. Pasangan muda ini rupanya sedikit terganggu dengan desakan ini. Hari Putra mengungkapkan bahwa hari-harinya tak pernah lepas dari pertanyaan kapan dia menikahi Putri Isnari. Bahkan, pertanyaan ini sudah ada sejak awal mereka dijodohkan. Kalau ditanyain ya sudah terbiasa, sudah ditanya kapan nikah, bukan hari pertama tunangan doang, tapi hari pertama ketemu pun sudah ditanya kapan nikah, ungkap Hari Putra dikutip dari YouTube Rans Entertainment Kamis tanggal 13 Juni tahun 2022. Putri juga merasa terganggu dengan pertanyaan tersebut, dia merasa seperti dituntut untuk cepat-cepat menikah dengan Hari Putra, meski usianya masih muda. Jujur aku gak suka sih, mending doain aja, jadi jangan dipaksa, jangan dituntut, ungkap Putri Isnari. Hari Putra ingin semuanya berjalan secara alami, dia tak ingin menikah karena keinginan diri sendiri, bukan karena desakan pihak manapun. Sesuatu yang kita lakuin entar jadi desakan orang lain, pengennya dari kita sendiri kan slow aja, manusia itu berproses, tutur Hari Putra. Ketimbang ditanya terus kapan menikah, Hari dan Putri lebih suka didoakan agar hubungan mereka selalu terjalin dengan baik dan harmonis. Minta doanya saja ya guys, doain aja, tutur Hari Putra. Itulah berita pertama, yuk simak berita selanjutnya. Satu janji Hari Putra untuk Putri Isnari jika menikah bocor, bahas soal biaya hidup penyanyi Hari Putra kini memang dekat dengan Putri Isnari. Bahkan diisukan keduanya itu sampai membahas pernikahan dan ada satu janji Hari Putra yang terucap untuk Putri Isnari jika menikah nanti. Memang Putri berharap jika Hari Putra akan segera menikahinya, Hari Putra itu bahkan sesumbar siap penuhi kebutuhan Putri Isnari. Kedekatan Hari Putra dan Putri Isnari memang selalu mencuri perhatian, bagaimana tidak, keduanya masih kerap tampak mesra meski belum umumkan hubungan sebenarnya. Kebersamaan mereka itu pun mengundang tanda tanya di benak khalayak ramai di hadapan publik. Hari Putra seringkali mengaku jika menyayangi Putri Isnari, bahkan kelakuan mereka sudah seperti suami istri yang setiap bertemu selalu mencium tangan Hari Putra. Hal itu juga terbukti saat Hari Putra merayakan ulang tahun Putri Isnari, disitulah semua keromantisan Hari dan Putri Isnari banyak ditampakkan. Namun hingga saat ini Hari baik Putri belum angkat bicara mengenai hubungan di antaranya. Kedekatan Putri Isnari dengan Hari Putra sedang menjadi sorotan publik usai keduanya tampil berdua saat duet menyanyikan lagu di kanal YouTube miliknya. Tak pelak kedekatan mereka itu, banyak orang yang menduga keduanya punya hubungan spesial lebih dari seorang teman konten. Putri Isnari pun ternyata sempat tertangkap kamera saat memanggil Hari dengan panggilan sayang.